Kejaksaan SF. Celup. Di hari ini itu Om isunya sedikit berat Om. Ya alhamdulillah sih kerja hari ini maksimal. Cuman ya hoki kita di juara 2, 1 sama 2. Tapi sih ngelihat kinerja burung seneng, puas ngelihat kinerjanya. Itu Mas. Nah, ngomong-ngomong nih Om, malaikat maut nih Om. Malaikat maut nih. Aduh. Aduh. Bisa. Awal dapetnya. Awal dapetnya saya lagi pulang lomba. Pulang lomba, kebetulan mampir makan mie ayam. Ini awalnya punya tukang mie ayam. Saya tanya-tanya, oh burung enak, tapi burung katanya nggak pernah dibawa lomba. Akhirnya saya aja coba tawar, saya rawat, ya jadinya sampai sekarang. Awal kisahnya. Ya perjalanan 14 tahun ya kak? Ya. Dari awal beli 14 tahun. Kurang lebih 14 tahun. Sampai sekarang. Itu aja sih kak, kalau kisah-kisahnya. Kisah senengnya udah banyak. Ya banyak. Banyak senengnya sih. Banyak senengnya. Udah ngecewain burung. Udah gitu juga burung. Ngertiin lah sama yang ngerawat. Pengertian. Nah, ngomong masalah perawatan nih dikit Om. Kita kupas tuntas masalah perawatan. Nah, malaikat perawat ini Om, perawatannya gimana sih Om? Rawatannya simpel sih, nggak ribet. Ya harian jangkrik 55, jemur ya 1 jam lah, nggak nyampe 1 jam. Sekenanya paling kayak anget-anget sedikit aja Om. Jemur, umbar, mandi malam. Mandi itu setiap malam, udah setiap hari gitu aja. Kalau untuk main, ya sama aja kayak harian jangkriknya, nggak dinaikin. Apa nggak ada bom-boman gitu? Nggak pernah. Pokoknya rawatan sama main sama jangkriknya. Cuma paling tambah kroto aja kalau mau main. Udah itu aja. Simple. Di lapangannya juga burung. Nggak mesti diribetin lah. Kita tinggal geletakin aja. Udah tinggal lihat nonton burung yang lain juga masih bisa. Kayak tadi aja nih saya tinggal-tinggal ini burung. Saya nonton murai, nonton hijau. Udah paling nanti sekiranya satu sesi mau naik. Paling di masterin aja udah. Biar dia lebih on lagi. Itu aja sih Om. Paling. Ada perawatan khusus? Nggak. Nggak ada. Sama. Harian sama lomba, rawatan sama. Nggak ada beda-bedanya. Makanya alhamdulillah dapat simple. Untuk proses umbarnya dia gimana? Ya umbar seminggu 3 kali ya kak? Seminggu 3 kali, habis jemur, angin-angin, masukin umbaran. Nanti sore saya masukin. Itu aja. Nah dulu kan kisahnya kan burung. Error ya. Dulu pertama dapatnya kan masih error ya. Iya. Itu bahan. Berapa lama itu Om bisa mengondisikan dia dari dengar-dengar enggak bunyi itu di lapangan? Berapa lama itu? Ya, hampir 3 sampai 4 tahun. Ya. Hampir 3 sampai 4 tahun. Ya. Nah, ini resep untuk para kicau mania. Jadi tidak ada yang namanya instan ya. Iya. Semua butuh proses. Butuh proses. Mungkin untuk kestabilan kacer sampai mapan.
Yeah.
Oh,
wanginya. Yang sudah